Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian gimana cara mencerahkan wajah dengan bahan-bahan yang alami. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Cindy Jihan underscore. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku bakal langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah susu bubuk putih, dan di sini aku gunain merek Denko. Kalau kalian misal nggak ada merek ini, kalian bisa gunain merek lain, itu nggak apa-apa, yang penting dia susu bubuk putih ya. Terus habis itu untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah jagung yang udah kita alusin, dan ini tuh jagungnya mentah, nggak aku rebus dulu, nggak aku goreng dulu, pokoknya mentah langsung aja aku alusin gitu. Terus habis itu di sini aku bakal langsung aja kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya. Jadi pertama kita masukin jagungnya dulu. Nah, untuk jagungnya aku masukin kira-kira 3 sendok makan. Terus habis itu aku masukin susu Denko-nya. Nah, untuk susu Denko-nya aku masukin kira-kira 3 sendok teh. Nah, jadi jagung ini tuh bagus banget guys untuk kulit. Jadi bagus banget untuk mencerahkan kulit. Terus dia juga bisa mengecilkan pori-pori, menghilangkan flek hitam. Terus habis itu dia juga bisa untuk menghilangkan bekas jerawat. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Kalian bisa browsing juga untuk manfaat-manfaatnya. Terus di sini kalau udah dicampurin, bisa langsung aja kita aduk secara merata. Nah, jadi kalau udah diaduk dia teksturnya bakalan kayak gini guys. Dan di sini aku bakal langsung aja kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya. Jadi tonton terus ya videonya. Nah, jadi di sini kalian langsung aja oles-olesin ke wajah kayak gini. Jadi ini tuh enak banget aromanya, aku seneng banget aroma-aroma susu gitu. Kita oles-olesin secara merata ya. Nah, kayak gini. Terus kalau udah diolesin secara merata, di sini kalian tuh tinggal tunggu sampai kering kira-kira 10 sampai 15 menitan. Nah, kayak gini ya dioles-olesin. Terus kalau udah aku olesin kayak gini, di sini aku bakal balik lagi setelah dia udah aku bilas. Jadi, tonton terus ya videonya. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas. Nah, kelihatan banget kan di sini dia glowing gitu dan lebih cerahan lagi. Jadi aku seneng banget sih, dan wajahku lebih lembab gitu. Pokoknya bener-bener sebagus itu guys. Bener-bener masker alami itu aku cinta banget karena emang bagus banget. Terus dia kayak minim gitu loh untuk ketidakcocokannya, dan aku kebanyakan juga cocok semuanya. Nah, jadi untuk penggunaannya sendiri, kalian bisa gunain rutin setiap hari untuk hasil yang maksimal. Dan aku juga biasanya gunain masker-masker alami, dan aku sering juga ganti-ganti. Pokoknya aku itu sesuai yang aku upload di YouTube. Nah, dan aku gunain kebanyakan masker-masker alami kayak gini buat nyerahin wajah aku. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dah.